Halo, oh my god, tunggu saya lagi. Sekarang saya ada di Jalan Sudirman di sini. Saya ada kunjung satu kafe namanya Raki Kek. Ya, ini Raki Kek itu termasuk ya Raki itu kan beruntung ya. Oke, Kek itu kucing ya. Jadi kucing beruntung. Kenapa di namanya kucing gitu? Kalau kita kan sayang kucing, nggak seperti nama kucing. Halo, ini unik ya. Jangan lihat begitu, tapi di luar di dalam tuh masih waduh, kalau bagian saya sih saya suka sekali ya. Ayo ikut saya. Kopi, kafe. Nah, sekali masuk. Kenapa? Udah pesan dua tiga. Udah. Ini udah lama pas. Ini sekarang lama ya. Dulu rame ya, sekarang agak itu ya. 24 jam. Sekarang? Sekarang itu sampai jam 7. Jam 7 aja. Buka jam berapa? Wah, sayang ya. Tapi oke lah. Kalau mungkin mana makin rame lah dulu. Bagus rasanya. Itu ada pohon batu gitu. Udah bikin kopi saya belum? Belum ya? Belum enggak? Ini yang bikin kopi orangnya ganteng-ganteng ya. Ini kita video loh. Oke, okay. Ayo ikut saya. Mesin kopinya juga ini mesin ya. Kopi. Ini mesin kopi kayak begini. Ini dari itu ya Italia ya. Kopi ini paling dikit ya. Harganya ya miliar sih. Oh, ya, rumahnya oke. Oh, hari ini suasana tanah gua enggak bawa kan santai. Halo, ya kemarin. Jadi tunggu kopinya sebentar lagi ya. Ah, ini kopinya datang. Ayo sini. Ini kita buka masker ya. Kalau nggak buka nggak bisa makan dong gue. Kalau di sini buat santai ya. Santai oke di sini. Halo Kak, ini luar biasa kita santai di sini. Saya belum pernah masuk kafe ini. Ini yang lebih unik dan unik. Ya, kalau anda ini kalau mau buang stres atau apa, silakan datang kafe ini. Aduh, luar biasa. Ini dia. Ada nasi juga ya? Ayam. Nasi ayam. Oke, sini. Ayam goreng aja itu ayam goreng nama apa, Mas? Bali. Bali ya? Oh, jadi itu ayam dari Bali ya? Ya, resepnya. Oh, resepnya Bali. Tunggu saya bikin kopi nanti. Jadi sekarang minum apa? Minum ini apa? Nutella. Ini es latte. Nah, ini roti. Halo. Ini roti ini. Sebenarnya saya juga hobi makan roti ini. Ya. Tunggu kopi saya datang sebentar lagi ya. Kaca kan, kok kalau kita mau santai mau atau di mana kan jangan kita harus cari tempat yang bisa buang stres atau buang ya yang kita kan sehari cari duit bosan di mana mana nah, kita cari yang kopi minum kopi yang unik ini bagian saya sih yang luar biasa yang paling saya suka ini kopi apa ya iya hot matcha iya punya saya taruh sini ya nggak apa apa hot matcha green tea matcha ini apa coklat punya mama ini punya istri saya ya kalau dia jadi kalau minum coklat ini nggak boleh pakai itu ya sendok ya bisa kalau pemerintah kalau ini bisa boleh begitu ya boleh kita sendok ya baik sendoknya di depan cek waduh oh iya ini ya ini ada ini lock ya iya lock ya itu apa ini
angsa katanya gambarnya. Angsa. Oh, angsa. Angsa itu bebek pengambang. Swan, iya. Bebek pengambang angsa. Potong bebek angsa, angsa aja 4 kali. Gak apa-apa, itu yang buat itu aja. Wow. Ya, saya punya belum ya. Cerita lagi ya. Halo Tacika, ini jadi suka diminum paling dikit. Ya, saya nggak bisa hitung. Hitung ini. Tapi jangan apa salah, yang penting kita cari tempat yang seperti begini. Memang bagus suasana. Kalau harga sesuai ya. Iya. Yang bilang di atas enggak, yang di bawah enggak, tengah-tengah standar. Standar lah ya, untuk kita semuanya bisa ya. Oke. Tunggu saya punya komis sebentar lagi nanti ya. Oke. Atau halo, oh my god, ya saya punya kopi udah datang. Ini kopi saya nama apa nak? Ini ada karamel, karamel latte. Karamel latte, tapi ini ada kuda terbang ya. Okay. Ya kuda terbang ini cocok saya, memang saya cocok sama kuda. Jadi nggak cocok kuda, saya kan yang ini mana? Ini singkong ya, nggak kok punya singkong bebosan ya. Nah saya makan roti, ini roti apa? Ini seperti croissant, isinya coklat aja. Oke, kita sebelum ini taruh dulu, kita minum dulu kopi. Aduh, Tetengah, kita minum kopi dulu, ya. Sebenarnya kalau kopi ini oke lah ya. Kalau biar rasa instan di mana-mana, kecuali kita minum black kopi, itu ada rasanya semua, ya. Kita wali, kita santai makan roti, oke? Di roti, jatuh lah, oke. Oke, sampai sini aja ya, dadah.